hari ini ya Allah. Kami hadir bersama-sama di ruangan ini mempunyai niat yang tulus untuk kemajuan negeri ini ya Allah, dengan mengadakan munaslub masyarakat pergerakan rakyat Indonesia. Untuk itu ya Allah, jadikanlah niat kami ini niat yang berkah, niat kami yang menjadikan niat untuk ibadah kepadamu ya Allah, untuk menyelamatkan negeri ini, untuk memajukan perkapian Indonesia ini demi kemakmuran bangsa kami ini. Saya sebagai ketua panitia mohon izin melaporkan kesiapan
Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami pengurus masyarakat perkeretaapian Indonesia Maska periode 2016-2021 berjanji akan memenuhi kewajiban-kewajiban kami sebagai pengurus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan menjalankan program kerja organisasi dengan penuh tanggung jawab serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jakarta, 23 November 2016. Pada kesempatan ini kami ingin meluncurkan ada dua hal, yaitu logo baru Maska dan masyarakat. Logo baru Maska kami lakukan perubahan. Maska yang memiliki kepanjangan dari masyarakat pencinta kereta api Indonesia. Maska mengikuti perkembangan dunia kereta api secara dinamis dengan melakukan perubahan internal organisasi. Maska bukan lagi singkatan dari masyarakat pencinta kereta api Indonesia, namun ini lebih luas menjadi masyarakat perkeretaapian Indonesia atau disingkat Indonesian Railway Society. Visinya adalah menjadi organisasi yang dinamis dan berperan aktif dalam upaya kemajuan perkeretaapian Indonesia.